Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tiga puluh satu pasangan mengikuti pernikahan massal gratis di atas perahu di situ Cilenca, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nikah massal ini diikuti oleh peserta yang mengaku kurang mampu dan pasangan disabilitas. Panitia diketahui juga menyediakan seserahan hingga mas kawin untuk peserta. 31 pasangan mengikuti prosesi pernikahan di atas perahu yang berlokasi di situ Cilenca, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perahu kemudian mengitari situ Cilenca sembari membawa pasangan nikah massal mengikuti prosesi pernikahan, yakni akad nikah dan ijab kabul. Kegiatan ini juga diikuti oleh pasangan yang kurang mampu dan pasangan penyandang disabilitas. Sebelumnya nikah massal ini pernah dilakukan di situ Cihaniwung di Kecamatan Kertasari yang diikuti oleh 35 pasangan. Para peserta merasa sangat terbantu karena meringankan beban dengan tidak memungut biaya sepeser pun. Mulai dari rias pengantin, sewa pakaian, mas kawin, hingga cincin pernikahan. Menurut panitia, pemilihan situ Cilenca didasari alasan lokasi objek wisata yang bisa menyuguhkan suasana romantis. Harapannya kegiatan ini bisa berkelanjutan dan rutin diadakan 2 kali dalam setahun untuk membantu warga yang kurang mampu dan disabilitas. Sangat terbantu ya dengan adanya nikah massal ini. Alhamdulillah. Ya, yang difasilitasi sama panitia apa aja sih selain nikah? Ya, semua aja, Pak. Semuanya. Jadi dari kostum, dari ongkos, dari semuanya. Di antaranya adalah saudara-saudara kita yang membutuhkan, untuk mereka itu ingin menikah tapi membutuhkan bantuan kita untuk menikah. Makanya kita membantu mereka untuk dinikahkan di sini. Kurang mampu. Ini asal dari mana aja nih, Kang, pasangan? Nah, pasangan ini asalnya itu dari beberapa daerah di seluruh Jawa Barat. Ada dari Bekasi,